di sini kelanjutannya. Di Niko, Taman Salju terbaik yang pernah ada, yang pernah kami jumpai. Lagi di dalam. Angin kayaknya di sana. Nanti kita lanjutkan petualangannya. Hai, kita lagi di rumah Iglo. Licin sih. Kayak gini. Sebenarnya bisa aja kita masuk, tapi kebetulan kita pakai gendong Shirin dan sepatu kita tidak anti licin, jadinya nggak jadi masuk. Tapi ini tempatnya magical, ini keren banget ya. Ya, kita lagi jalan-jalan terus nemuin taman, ternyata taman Yoyogi. Yoyogi Park. Ini posisinya di tengah kota, tiba-tiba ada hutan-hutan. Hai. Kita lagi di mana namanya? Yoyogi Park. Yoyogi Park. Tuh gerbangnya gede banget. Head east. Aku lupa tadi aku pernah kesini dulu. Lupa. Nih, cirinya lagi apa? Bobo. Wah, yaudah deh, kita jalan-jalan sampai di taman. Gue mau pirate ya. Nih, muka kecapean nih. Habis jalan 15 menit, udah kecapean. Tapi tamannya enak, yang gak cocok jadi orang bule ya, aku ya. Tuh. Jalan dikit. Tuh, lihat bule-bule itu jalannya cepet-cepet. Nah, ini shrine-nya. Shrine-nya apa sih? Shrine itu tuh semacam gerbang temple ya? Lah, gerbang. Oh, gerbang apa temple? Kalau gerbang tuh gate. Lihat ini sih. Kita sampai. Ayo, gambate. Yuk, kita foto-foto sebentar terus pulang. Eh, ke Shibuya ya, abis ini makan daging. Daging. Makan gyu. Nah, biar jadi kita mau melaparkan diri dulu. Nah, biar siap kita perutnya. Abisin tuh isi toko. Bener ya. Pokoknya kita siap-siap makan nih. Makanya banyak jalan. Oke. Okay. Loh, udah. Shirin lagi bobo. Sebenarnya kalau Shirin lagi bobo itu waktunya kita untuk santai-santai. Keren ya. Yuk kita masuk. Do you like it? Yes, I like it very much. It's so tranquil. They are very, very calm, very quiet. You don't hear anyone talking out loud, and it feels very, very calm. You only hear nature around here, like. Kita lagi jalan-jalan menuju Shibuya. Tadi habis dari Meiji Shrine. Gimana tadi, seneng ya liat doa-doa ya? Bagus, doa-doanya baik-baik. Untuk kebaikan semua. Tadi aku juga berdoa di situ. Iya. Baca ayat kursi. Doa-doa. Haruslah. Masih di daerah Harajuku. Nah, ini nih tokonya. Oh, ini kita mau mampir dulu kan.
Mau makan bengkak sendiri. Ini baru banyak. Ini masih dibakar dulu. Ini masih mentah ya. Iya. Monster? Where is the monster? Sekarang setelah makan soba, kita menuju ke jembatan Shirakawago. Kita masih di village yang sama, tapi rumah-rumahnya ada di sebelah sana. Ini harusnya sungai loh. Tapi emang sungai. Nah, bagian ketutup. Sebagiannya udah ketutup salju. Cantik ya. Tuh. Bayangin kalau tinggal di sini enggak usah ketemu laptop. Thank you.
keren loh. Ini. Hey, kita lagi di mana nih Shirin? Kita lagi di Fujiko Fujio Museum. Shirin mau ketemu Doraemon ya? Tuh mana Doraemon ya? Ayo. Hati-hati ya. Ah, jatuh. Hati-hati, careful. Ini kopi pak biasa cuma bisa tidur. Oh, Shirin lagi. Oh, dipeluk. Kita lagi di mana? Kita lagi mau naik rickshaw. What is rickshaw in Japanese? Jinrikisha. Jinrikisha. Yeah. Japanese say jinrikisha. Jinrikisha. Jin is human. Man. Human. Hi. Riki is power. Oh. Sha is car. Oh, jinrikisha. Hi. Yeah. Human power car. Yeah. Jinrikisha. Bahasa Jepangnya ini jinrikisha. Ditarik sama manusia. Abangnya kuat sekali. Dia mau angkat eja loh. Aku beratnya 90 kilo. Kamu? Aku 30. Enggak bohong. 70 kilo. Enggak, enak aja. 60 kilo. Berarti kita berdua aja udah 150. Aku 58. Sama Shirin. Aku 58, Shirinnya 150 kilo loh kita. Shirin 13. Tuh. Kita berat aja udah 150 kilo. Sampai. Oh, sampai. Belum ditarik udah sampai. Gak apa-apa sih, asik loh, nanti kita jalan. Yes, oke. Kita mau masuk downtown. Oke. Kamu
kamu udah pernah gini sih, belum pernah ya? Udah pakai gini, pakai kimono lagi. Jarang. Siapa yang mau? Dan siapa juga yang kuat? Good point. Kita singa. Kita mixa. Handprint. Iya sih. Jarang di Indonesia.